Pemirsa, Wali Kota Banda Aceh Haji Aminullah Usman memimpin upacara bendera merah putih gabungan dengan TNI, Polri, PNS, dan aparat sipil negara, Pemda Segarnisun Banda Aceh, serta mahasiswa Akper Kesdam Iskandar Muda di lapangan Blang Padang, Kota Banda Aceh. Wali Kota Banda Aceh Haji Aminullah Usman menyampaikan upacara bendera yang diselenggarakan ini merupakan wujud dan pencerminan penghargaan terhadap nilai kebesaran Sang Merah Putih sebagai bendera kebangsaan, sekaligus untuk meningkatkan semangat perjuangan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat. Sebagai ibu kota provinsi dan pusat pemerintahan Aceh, Kota Banda Aceh harus didukung dengan terciptanya kondisi ketertiban dan keamanan yang benar-benar mantap, terkendali, memberi rasa aman dan nyaman kepada warganya, juga siapapun yang berkunjung ke Kota Banda Aceh. Oleh karenanya, penting sekali menanamkan nilai strategis dan sinergisitas, keterpaduan, koordinasi, dan komunikasi antara TNI, Polri, dan Pemda yang selama ini sudah terbangun dengan baik untuk dapat terjalin lebih erat. Dan dengan sendirinya, akan terbangun rasa kebersamaan dalam mewujudkan situasi yang aman serta tertib terhadap jalannya roda pemerintahan dan pembangunan. Lebih lanjut, Wali Kota menegaskan TNI Polri bersama pemerintah daerah sebagai garda terdepan pemersatu bangsa harus bersama-sama menjaga solidaritas, kekompakan, bersinergi, dan menjadi tauladan atau contoh bagi komponen bangsa yang lainnya dalam berbangsa dan bernegara. Momentum upacara bersama ini untuk merevitalisasi semangat kebangsaan dengan harapan agar rasa kebersamaan, persatuan, dan kesatuan serta nasionalisme bangsa Indonesia semakin kuat. Yang akhir-akhir ini bangsa kita menghadapi ancaman yang bersifat faktual seperti narkoba dan berbagai macam kegiatan ilegal maupun konflik horizontal. Mustafa, Aceh TV.